Bol mau makan, Bol. Hah? Makan. Ayo, 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 ayo. Kalau makan ayo, ayo. Oke, kita kasih makan dulu. Ayo, ayo, ayo makan, 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 makan. Si gembul dan si kuning ya, lagi pada makan dulu. Oke kawan-kawan, jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan di share. Oke, kali ini gue lagi bersama kucing-kucing gue nih di siang hari kawan-kawan ya. Kita lihat aktivitasnya kucing-kucing gue di siang hari bagaimana guys ya. Nah ya, seperti ini dia lagi pada makan. Nah, ini masih siang banget ya. Jadi seperti ini guys ya aktivitasnya kalau di siang hari kucing-kucing gue. Kalau nggak tiduran dia minta makan dia ya. Oke, kebetulan anak-anaknya lagi pada tiduran di depan ya. Ini di belakang. Nah, kebetulan tempat makanannya sekarang dipindahin ya. Biasanya di depan gue kasih tempat makannya, sekarang di belakang guys ya tempat makannya. Nah, seperti ini. Ini gue kasih makanan makanan kering ya, makanan kering seperti ini. Nah, ini guys. Seperti ini ya. Yang kecil itu kasih makanan kitten. Oke, kita lihat dulu ya si anak-anaknya lagi ngapain di depan. Kita intip dulu guys. Oke. Oke kawan-kawan, nah ini kebetulan anaknya gembul udah pada bangun. Tadi pas gue ke depan gue lihat udah pada bangun. Jadi pas dia bangun lihat mamanya selesai makan langsung diserbu mamanya tuh. Jadi seperti ini tuh, dia langsung diserbu si gembul sama anak-anaknya tiga-tiganya. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan ya, makanya si gembul ini sering lapar. Soalnya pas kalau disusuin itu sampai tiga begini ya, dia mungkin pasti kelaparan ya. Maka kita harus butuh kasih makanan yang bervitamin buat induknya. Jadi buat kawan-kawan sana yang mau piara kucing, diusahakan kalau punya induk kucing itu, apalagi udah punya anak, diusahakan dikasih makanan yang bervitamin kawan-kawan ya. Jadi cuma seperti ini aja sih kucing-kucing aku kalau aktivitasnya kalau di siang hari ya, cuma seperti ini aja kawan-kawan ya, ini ya
Tidur paling, makan itu doang. Paling dia kalau main-main dia tuh banyakkan di sore hari, di malam hari. Nah itu pasti dia sering main, guys ya.